Ya, aku lagi jalan ke BTM di Bogor dan aku nemu mesin cuci Samsung seharga segini nih, 2899. Nah, kamu kira-kira mau tahu nggak mesin cucinya apa? Kebetulan sudah ada mbaknya. Namanya siapa, mbak? Saya Ina. Ina, nah boleh nanya-nanya ya, mbak? Boleh. Oke, ini berapa kilo, mbak? Ini 7,5 kilo. 7,5 ya. Kilo. Kelebihannya apa aja? Kelebihannya ini dia di sini itu udah ada teknologi wobble teknologi. Wobble. Jadi apa itu wobble tuh? Bebas lilitan ya. Bebas lilit. Jadi dia nggak melilit. Nggak melilit. Jadi nanti pas proses kita nyuci, pembilasan, yeah. Pas pembilasannya itu gerakan airnya itu nggak bikin lilitan atau nggak membuat baju kita melilit. Jadi yang mana tuh? Yang mana yang bisa tuh? Ini ada yang di sini nih. Ini namanya wobble pulsator. Iya, wobble teknologi ini nih nanti putarannya itu seperti bola-bola gitu. Nanti dia nggak putaran itu nggak bikin air ngelilit. Oh, karena ada gelombang ini ya? Iya, betul. Oh, jadi ini juga ngebantu buat tidak melilit. Iya, betul. Oh, tapi ini juga udah magic filter. Jadi itu apa? Ini untuk saringannya magic filter dia, jadi kotoran yang udah masuk ke sini tuh tidak akan keluar lagi. Oh gitu, tapi iya. Ngebersihinnya gimana? Bersihnya gampang banget, tinggal dilepas seperti ini. Oke. Kita ini aja ke keran ya, kita kucurin pakai air, terus kita pakai sikat gigi bekas, kalau nggak pakai kuas aja dibersihinnya, itu udah cukup kayak gitu aja. Jadi simple banget. Dan kayaknya dan, lebih panjang ya kan, biasanya tuh gantung di sini ya, mbak? Iya betul. Pakai jaring-jaring ya? Iya, kalau yang lama kan kita pakai kantong ya kayak gitu. Kalau kantong itu kan kadang itu nggak kurang efisien kalau misalnya kotoran yang masuk itu bisa keluar lagi. Kalau kayak gini tuh model seperti ini magic filter tidak akan keluar lagi, nggak ada kotoran yang keluar lagi. Jadi nanti hasil bilasannya bersih. Kalau deterjennya di mana deterjen? Oh, gitu. Deterjen di sini. Ini untuk deterjennya. Terus kalau pewangi juga sama? Kalau pewangi beda, pewangi di sini nih. Di mana? Di sini. Oh, ada tempat. Nanti masukin sendiri. Aja, iya masukin aja nanti pewanginya di sini. Nanti dia otomatis pas nanti setelah pembilasan dia otomatis kalau keluar. Oh, jadi ini kalau kamu semua mau melihat begini ya? Iya. Okay. Ini sih simple, pengoperasiannya juga gampang banget. Ini menu-menunya ya? Iya, ada apa aja, mbak? Ini untuk selimut, bahan-bahan kayak yang jaket-jaket tebal nanti di sini bisa. Okay. Ini untuk jeans, untuk ekotab clean. Jadi ini bersihin tabung cukup pakai air. Kita tekan yang ini. Jadi kita nggak manual kayak gini bersihinnya. Jadi pakai ini ya, ekotab clean ini. Paling kita pinggir-pinggir atasnya kita bersihin. Ini untuk pakai yang lembut juga ada di sini. Oh, jadi ini pilihan cucian ya. Jadi pilihan dia juga. Setiap ini tuh beda-beda cara nyucinya ya. Kalau misalnya mau di langsung misalnya ini cucinya dikit-dikit nih cuma jeans satu misalnya katun satu di sini aja cukup di sini. Bisa ya? Di normalin wash langsung ke sini. Oh, oke. Okay. Jadi bisa juga kalau nggak dipisah-pisah ya? Bisa, cuman ini tuh kan kadang ini jeans banyak misalnya pengen jeans aja nih di sini. Oh. Ini selimutnya tebal satu. Dan ini cuman buat selimut aja, nggak mau digabung sama yang lain jenis. Oh gitu. Terus itu berapa kilo, mbak? Ini 7,5 kilo, kapasitas 7,5 kilo juga sama air ya. Jadi lumayan banyak lah ya. Kalau family 2-3 orang cukup. 1-2 orang 3 lah sama anak. Jadi cukup ya. Berapa watt ini, mbak? Ini wattnya 330. 330 watt, bisa? Itu maksimalnya. Mana sih informasinya? Oh ini ya? Iya. Oh 330 watt, 7,5 kilo. Itu maksimal. Oh, jadi itu ini buat lubang air ya? Iya betul, ini lubang airnya. Nah ini tuh ada filternya nih. Oh. Dua dia. Jadi buat biar apa itu? Dua filter. Ini untuk ketika misalnya kan kalau kita air keran atau ini tuh kan ada suka kuning-kuning misalnya atau kotoran-kotoran yang kecil-kecil. Jadi sebelum ke mesin cuci, sebelum ke baju disaring dulu sama ini filternya. Okay, jadi juga setelah ada apa namanya? Ini kan ada filternya. Di sini juga ada lagi nih filternya. Di dalamnya. Biasanya kan kalau mesin cuci yang lain udah filternya ini aja betul, gitu betul. Ya. Betul. Ini dia ada dua kali penyaring. Double filter. Terus itu pembuangan yang bawah? Ya, ini pembuangannya. Pembuangan untuk air kotor. Air kotorannya. Nanti dapat itunya enggak, mbak? Dapat selang airnya enggak sama dapet. Selang? Dapat. Nanti dapat selang untuk penyambung dari keran ke si mesin cucinya. Ini kan. Apa ini? Oh, ini anti tikus. Oh, nanti yang di bawah itu. Ditaruh ya? Di bawah ini. Baik. Ini dapat sih ini. Oh ini ya selangnya ya? Ini selangnya. Ini yang buat ke keran, ya, itu betul. Buat pembuangan. Ya, ini untuk selang pembuangan. Ini bisa ditarik, bisa dipanjangin. Oke. Bisa
bisa ditarik. Jadi kalau misalnya mau jarak mesin cuci ke pembawanya jauh, kita bisa tarik. Nah, ini juga Iya, Pak. Ini kerannya penyambung dari mesin cuci ke keran juga dapat. Oke. Bisa kalo pasang sendiri lah ya. Iya. Ini kan dapatnya misalnya terlalu jauh nih, nanti tinggal ditambah. Bisa. Oke. Ini garansi berapa lama? Ini garansinya untuk garansinya ada dua. Dua. Garansi apa dari aja? Toko 14 hari. Garansi kalo, Samsungnya? Kalau dari Samsungnya untuk mesinnya ini 11 tahun. Oh wow, ya, 11 tahun. Dia untuk ketahanan mesin sampai 11 tahun, jadi udah awet. Lama banget. Ya? Awet. Oke lah Mbak Ina, tadi berapa harganya? Ini harganya 289. Oh dari 3.700.000 jadi 2899. Kalau mau ketemu Mbaknya di mana? Boleh nanti kalau mau ketemu sama aku, datang aja ke Electronic City BTM ya. Ah gitu ya. Cari aja Mbak Ina. Oke, Mbak Ina makasih ya, nanti sama-sama. Saya ke kasir aja di atas ya. Ini ya. Lagi pameran di bawah kan? Iya betul, ini lagi pameran. Nanti kalau mau lebih lengkapnya, displaynya segala macam, nanti di store-nya lebih banyak pilihan. Oke, Mbak Ina makasih ya. Ya.